Kita ke daerah lain, pemirsa. Calon Gubernur Sulawesi Barat nomor urut 3, Aliba Almasdar, menyambut pergantian tahun bersama para pendukungnya di Pulau Wali Mandar, Sulawesi Barat. Ya, dengan berkumpul di Pantai Bahari. Perayaan malam pergantian tahun berlangsung cukup meriah. Sebelum jam 12 malam, para pendukung dan warga setempat dihibur oleh penampilan artis ibu kota. Dan di puncak acara, ribuan orang yang hadir menyaksikan pesta kembang api yang spektakuler. Usai pesta kembang api ini, sejumlah masyarakat dan tim pemenangan pun langsung menyalami calon gubernur Sulawesi Barat yang juga didukung oleh Partai Perindo. Aliba Almasdar sendiri berharap di tahun 2017, khususnya pada pelaksanaan pilkada bulan Februari mendatang, bisa berjalan damai. Aliba Al optimis dirinya akan meraih suara terbanyak untuk menduduki kursi nomor 1 di Sulawesi Barat. Jadi boleh wali mandat. Selamat panjang umur, bahagia, sukses. Terima kasih Bapak. Iya udah.